Bismillah walhamdulillah. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbathahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra wa thawaba lil mu'addinal mukhlishin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammadin arsal rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala aidan syahrul ramadanal ladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin, segenap tuan-tuan guru kita yang kita selalu taati, kita selalu dengar fatwa-fatwanya. Di sini hadir tuan guru kita akhina fillah ad-da'i ilallah Bapak Ustaz K. Haji Yusri SPDI. Jadi beliau itu kalau sama saya ke atas tuh masih satu kakek. Ya, jadi masih satu kakek. Ya kalau di kampung baru tuh ya ada namanya Jalan Haji Thohir. Kenal enggak? Di kampung baru, Pak, itu ada pondok pesantren Al-Falah. Nah, alamatnya itu namanya Jalan Kiai Haji Thohir. Dekatnya lagi ada Masjid At-Tahiri. Nah, itu kata-kata Jalan Haji Thohir, Masjid At-Tahiri itu adalah ya tapakulan mengambil dari nama kakek kami, ya Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir. Nah, jadi kakek saya sama kakek beliau sama. Sama apa? Sama kakek-kakek. Satu kakek namanya, alhamdulillah. Doakan nih ya beliau semoga diberikan kesehatan, ya dipanjangkan umurnya sehingga terus bisa berdakwah dalam rangka menyebarkan ajaran ahli sunnah wal jamaah ala tariqah ya an-nahdiyah. Kemudian tadi kita sudah dengar juga guru kita, juga guru yang masih muda, tapi dari ucapan-ucapan katanya ini beliau orang alim. Ya, guru kita tuh Bapak Al-Ustaz Kiai Haji Ali Muhammad Hudaibi. Beliau anak murid dari Bapak Kiai Haji Mustofa Yaqub. Ya, dulu beliau adalah imam besar Masjid Istiqlal. Beliau terkenal ahli hadis. Ya, mungkin enggak asing lagi
ya, fatwa-fatwa beliau, ya, Kiai Haji Mustofa Ya'qub. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Bapak Al-Ustaz Muhajir MA selaku Ketua Umum Masjid Al-Muharramah. Walaupun beliau masih muda, tapi wawasannya sudah tua. Ya, kita doakan. Ya, cara berpikirnya biar berpikir orang tua. Walaupun kelihatannya muda, tapi cara berpikirnya tua. Sebab banyak sekarang orang tua tapi pikirannya anak-anak. Betul ya Bapak ya, Ibu. Ada orang tua tapi pikirannya anak-anak. Tapi banyak anak muda yang masih muda dianggapnya, tapi pikirannya sudah seperti orang tua. Makanya disebut muda tapi dituain. Ya, jadi Ustaz Muhajir di sini muda tapi diapain? Dituain. Gak apa-apa ya Ustaz Muhajir ya? Ya, jadi dituain gak apa-apa. Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Bapak, Ibu, Saudara yang hadir di sini selalu semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena pada malam hari ini kita mengadakan satu acara yang sangat istimewa. Ada dua. Pertama, kita mengadakan acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua yaitu tawakkuf sementara. Sehubungan kita akan menyongsong datangnya tamu yang agung, tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, alhamdulillah dah. Ya, dua acara ini tadi udah disampaikan dua-duanya guru kita semuanya. Ya, udah sempurna. Ya. Kalau diamalin yang pertama banyak ngasih ya ilmu-ilmunya tuh. Emang termasuk yang disampaikan oleh Ustaz Ali tadi, saya juga udah baca tuh di dalam kitab Imam Nawawi, seperti dalam kitab Al-Azkarnya saja itu udah disebutkan di situ. Kemudian Kiai Yusri terkait tentang masalah puasa udah komplit semuanya. Yang belum, kita belum makan ya. Ya, jadi perut udah apa nih? Udah lapar ya. Jadi insya Allah jangan lama-lama. Kira-kira Ibu siap sampai jam 12? Tuh jawabnya begitu banget kayaknya. Ya, ini sekarang jam 10 lewat 20 menit. Kira-kira kalau saya menyampaikan materi sampai jam 12 siap? Siap? Ah, yang benar. Kelihatannya udah banyak yang pada capek, termasuk saya juga udah capek. Ya. Nah, jadi satu aja saya sampaikan begini, ya, di dalam salah satu hadis Rasulullah sampaikan bahwa antara sholat dengan puasa itu satu keterkaitan yang sangat erat. Jadi jangan sampai ada orang sholat tapi kagak puasa. Ada orang puasa tapi kagak sholat. Jangan begitu, jangan. Sebab ada orang puasanya rajin banget. Puasanya apa? Rajin banget dah. Kagak pernah sholat. Ada yang begitu, ada. Mana dia orangnya? Nunjuk, nunjuk. Kadang-kadang ada puasanya merajin, puasanya rajin. Sholatnya cuma setahun dua kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau Idul Fitri cakep banget. Di shop yang paling depan. Kainnya BHS. Atau sekarang bukan BHS, tamar. Wah, kainnya BHS tamar. Terus bajunya mereknya Almia. Puasa tapi gak sholat. Sholatnya setahun dua kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Ada yang begitu. Ada juga orang sholat
Tapi kalau ditanya gimana kalau puasa, mohon maaf Ustaz, kalau masalah puasa saya jangan ditanya dah. Emang apa? Ini perut mah tuh sakit katanya. Saya kalau puasa enggak kuat. Saya kalau puasa enggak kuat. Saya lebih bagus dibagi duit daripada puasa katanya. Begitu. Padahal Nabi udah bilang, sholat insya Allah menjadi sehat. Itu Profesor Dr. Zakiah Derajat pernah menulis buku terkait tentang sholat buat kesehatan. Makanya ibu, bapak yang biasa sholat tahajud, insya Allah sehat. Itu kalau kita lagi sujud, masya Allah, itu menurut ya buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Zakiah Derajat. Kenapa sampai begini? Karena ini rata-rata alumni UIN ini. Ya, kayak Yusri ya di UIN. Saya juga pernah di UIN. Ya, tadi Ustaz Ali katanya juga di UIN. Nah, begitu. Jadi itu sholat menurut kesehatan begitu baik, Bapak Saudara. Makanya coba jalankan sholat dengan baik. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Tapi enggak cukup beruntung orang-orang yang beriman. Ini al-mu'minun masih ada terusannya ini ayat. Ada kalimat yang lainnya. Alladzinahum fi sholatihim khosyi'un. Tuh. Jadi kalau kita belajar ilmu nahu, ni allazina adalah isim mausul. Dia kedudukannya jadi sifat daripada al-mu'minun. Jadi orang-orang mukmin beruntung, tapi enggak semuanya orang mukmin. Yang mana disifatkan allazinahum fi sholatihim khosyi'un, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya. Nah, kira-kira kita nih selama ini sholat udah khusyuk belum? Ini kadang-kadang kita sholat yang lupa waktu sholat semuanya ingat. Benar Bu? Ibu lagi nyari dompet, hilang dompetnya Bu. Entah naronya lupa di mana. Gampang caranya Bu, sholat aja Bu, sholat. Kalau ibu sholat, Allahu Akbar. Belum juga dua rokaat, masih dalam satu rokaat udah inget. Oh iya tuh dompet gue taruh di sana ternyata. Ketemu dah tuh, ketemu. Jadi yang tadinya gak ingat jadi ingat ketika sholat. Nah ini jangan sampai seperti ini. Bagaimana kita berusaha secara maksimal supaya sholat kita ini khusyuk, Pak, khusyuk. Ya Allah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu pernah terkena mata panah nempel di kakinya. Mata panah sakit. Sakit rasanya. Mau diambil, mau dicabut, Sayyidina Ali enggak kuat, enggak mampu. Kata Sayyidina Ali, "Jangan deh, jangan." Dia teriak-teriak, Bapak Ibu Saudara. Teriak dia. Kenapa? Karena mau dicabut itu mata panah dari ya kakinya. Lalu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu, "Sudah. Begini aja. Nanti pada saat saya lagi sholat, apalagi saat saya lagi sujud, itu tolong cabut mata panah tersebut dari kaki saya." Ternyata Sayyidina Ali, Bapak Ibu Saudara, dia mulain sholat. Allahu Akbar. Benar-benar tuh takbiratul ihramnya juga benar. Ini kadang-kadang kita dari takbiratul ihramnya udah macam-macam itu. Ya, ada yang takbiratul ihramnya diangkat sampai ke atas banget dah. Ya. Nah, itu nanti kalau yang ngaji, kita ngaji fikih, enggak usah yang tinggi-tinggi fathul qorib. Ya, itu aja udah dijelaskan tausyih buah karya Imam Nawawi. Apalagi kalau kita baca Fathul Mu'in, Fathul Wahab, nanti dijelaskan tuh bagaimana cara takbir yang benar, bagaimana cara ruku yang benar, bagaimana i'tidal yang benar.
tumakninah di dalam sholat, bagaimana cara sujud yang benar, bagaimana bahkan akdo'us sujud sab'ah, anggota-anggota sujud yang tujuh itu benar-benar diajarkan di kitab-kitab tersebut. Nah makanya manfaatnya orang hadir di majelis ilmu begitu, bapak ibu saudara. Kayak Yusri, masya Allah, dari kampung baru jauh-jauh kemari ya untuk memberikan, mentransfer ilmunya. Nanti Ustaz Ali juga mau seperti itu. Ayo disambut, disambut. Ilmu itu mahal, Pak. Ilmu itu mahal, Ibu. Selama kita masih punya guru yang siap untuk mengajarkan kepada kita, maka udah sepantasnya dan bahkan itu kewajiban bagi kita untuk mengikuti orang-orang yang sudah merasakan bagaimana nikmatnya belajar. Itu dia kayak enggak mau lepas waktunya daripada belajar. Seingat sama Mu'alim Syafi Hazami Allah Yarham, saya sering ngikutin pengajian beliau. Kata beliau begini, saya sebenarnya kepengen saat-saat saya mau meninggal dunia dalam keadaan lagi taklim. Tuh, karena apa? Karena orang yang mengaji, Pak, itu pahalanya besar banget. Siapa yang kuat sholat malamnya 1000 rakaat? Ayo nunjuk-nunjuk. Ini kelihatannya muka-muka orang soleh dan soleha semua ini. Kira-kira malam pernah gak sholatnya 1000 rakaat? Enggak mampu kita ya. Kadang-kadang sholat witir 11 rakaat aja gak pernah kita lakukan. Paling-paling kita witirnya berapa rakaat? 3 rakaat. 3 rakaat itu pun sering kita tinggalkan. Padahal kita pengen menjadi hamba Allah yang dicintai. Kalau kita pengen menjadi hamba Allah yang dicintai, maka sholat witir jangan pernah ditinggalkan. Sebab Allah bilang, ya Allah itu cinta sama yang ganjil. Allah itu ganjil. Makanya salah satu cara proses supaya kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat witir jangan ditinggalkan. Bu, ibu. Halo, ibu. Bu. Ah, begitu. Ibu kalau malam sebelum tidur sholat witir dulu enggak? Jawabannya malu-malu. Ibu kalau sebelum witir, ya sebelum tidur sholat witir enggak? Enggak. Terus sholat witirnya kapan? Jangan sholat witir kita kerjakan hanya bulan Ramadan. Ini kadang-kadang kita sholat witirnya cuma bulan Ramadan. Sholat terawih plus sholat witir. Ramadan selesai, sholat terawihnya selesai. Witirnya selesai juga. Ada yang begitu ada? Mana dia orangnya, nunjuk? Insya Allah di sini enggak. Ya, mudah-mudahan yuk kita amalin sholat witir nih, jangan kita tinggalin. Kata Gus Baha, kenal Gus Baha? Gus Baha itu murid kesayangan daripada Mbah Maimun Zubair. Kenal Mbah Maimun Zubair? Itu beliau termasuk wali min awliyaillah. Saya pernah mondok di buntet pesantren. Saya ngaji sama ya tuan guru Kiai Haji Nasiruddin, Kiai Haji Izzuddin. Beliau itu adalah murid kesayangan daripada Mbah Maimun Zubair. Nah sekarang murid kesayangannya yang sedang naik daun siapa? Gus Baha. Kenal Gus Baha? Beliau ahli tafsir. Beliau diacungin jempol sama Bapak Dr. Quraisy Shihab. Hebat. Masih muda tapi cerdas. Itu seperti itu. Jadi kalau bicara masalah sanad, saya mudah-mudahan nyambung sanadnya ke Mbah Maimun Zubair. Kenapa? Walaupun saya enggak pernah ngaji sama Mbah Maimun Zubair, tapi saya ngaji kepada ya kiai dan merupakan murid kesayangan ya daripada Mbah Maimun Zubair di Cirebon. Makanya waktu beliau meninggal dunia,
Itu beliau itu masya Allah termasuk wali min auliyaillah, bapak ibu saudara. Jadi Ki Maimun Zubair itu ya pengen meninggalnya di Mekah. Pengen meninggalnya di Mekah, pengen wafat di Mekah. Ternyata Allah kabulkan. Pada saat lagi pergi haji, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat meninggal, coba lihat, disolatkan di Masjidil Haram, itu kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu terdengar yang tidak pernah terdengar ketika kita nyolatin jenazah di Masjidil Haram. Itu amalannya orang ahli sunnah wal jamaah, orang ahli ya nahdoh, nahdatul ulama. Itu amalannya. Kalau kita kan yang meninggal, kita selalu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan kita waktu membawa ya jenazah di kurung batang itu tidak lepas kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu terdengar ribuan jamaah, bahkan hampir jutaan jamaah yang membaca tersebut ya membawa jenazahnya Tuan Guru Mbah Maimun Zubair menuju pemakamannya, yaitu di Ma'lan Mekah. Masya Allah, ini istimewa orang Indonesia. Sampai-sampai saat itu biasanya di kota Mekah cuaca panas, tapi saat itu enak aja, hujan enggak, panas enggak, adem aja. Masya Allah, bapak ibu saudara, itu ulama-ulama dari Indonesia. Sampai mereka tanya, siapa itu yang meninggal dunia? Oh, ternyata Tuan Guru seorang syekh yang begitu mulia. Nah itu makamnya di Ma'le. Alhamdulillah saya udah beberapa kali ya ikut ziarah, datang. Waktu saya lagi umroh, saya cari makamnya. Yang pertama agak susah karena belum tahu. Alhamdulillah ketemu. Ya, kemudian udah kedua kali dan ketiga kalinya ini alhamdulillah. Jadi kita kembali, orang mukmin yang bahagia, yang beruntung, alladzinahum fi sholatihim khosyi'un, mereka yang khusyuk. Makanya ayo ngaji, ngaji. Ini kita kadang-kadang kalau disuruh ngaji gimana gitu rasanya. Iya, kalau suruh ngaji gimana rasanya? Ada aja urusan. Kalau tahlil banyak aja yang datang. Mungkin ngaji enggak ada berkatnya kali ya. Makanya saya usul kepada Ustaz Muhajir, Ustaz Muhajir, kalau ngaji pakai berkat. Ya, iya, jangan tahlil doang, pakai berkat. Tuh, kalau bisa kasih amplop satu orang jangan banyak-banyak deh, 200 ribu aja. Kira-kira besok penuh enggak pengajian? Iya, apalagi ada minyak gorengnya, sembako. Orang minyak goreng lagi susah sekarang. Ya, lagi ngantri mulu. Ibu termasuk yang suka ngantri, Bu ya? Di Alfa, di Indomar, iya. Nah, lagi susah kita. Nah, ayo coba. Ini masalah sholat nih penting sekali. Sehingga di dalam salah satu hadis Rasulullah umpamakan sholat itu ya kedudukannya sama seperti kedudukan kepala dalam tubuh manusia. Begitu. Jadi maudius sholah piddin kamaudiir ra'si pil jasad. Posisi kedudukan sholat di dalam agama kita itu seperti kedudukan kepala, posisi kepala dalam tubuh manusia. Bu, bu, iya alhamdulillah masih ada suaranya. Iya, bapak, alhamdulillah. Jadi sholat kedudukannya begitu penting. Coba lihat, kalau tubuh manusia, kita bisa lihat kadang-kadang orang bisa hidup bahkan bisa beraktivitas hebat, masih aktif walaupun nggak punya tangan. Walaupun tidak punya kaki, tapi dia masih beraktivitas, bahkan masih punya keistimewaan-keistimewaannya.
walaupun tangannya enggak ada, walaupun kakinya seandainya enggak ada, tapi mereka masih bisa hidup. Sekarang saya tanya kepada bapak, kepada ibu, anak-anakku sekalian, kira-kira ada enggak manusia tanpa kepala, kira-kira bisa enggak hidup? Ayo anggota hadroh, ada enggak kalian melihat manusia hidup tanpa kepala? Enggak ada ya? Ente besok pagi sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Muharramah, tiba-tiba pas ente datang ada orang lagi takbirul ihram tapi kepalanya kagak ada. Allahu Akbar, enggak ada kepalanya. Kira-kira ente terusin masuk ke Masjidil Haram, ya ke Masjid Al-Muharramah, atau pulang? Pulang. Lapor sama Ustaz Muhajir. Ustaz Muhajir, kemarin saya ya malam tuh datang ke masjid pertama kali, tapi di dalam saya lihat ada manusia itu lagi sholat, lagi takbirul ihram, cuma kepalanya kagak ada. Itu kira-kira orang-orangan apa orang beneran? Nah, ini gak mungkin manusia bisa hidup tanpa kepala. Pasti dia bukan orang beneran itu. Ya, ini mungkin siapa, makhluk mana ini? Nah, begitu ya ibu, bapak, saudara. Jadi sholat ini penting banget. Ayo kita benerin sholat kita. Nanti kalau sholat kita udah bener, baru kita meningkat ke puasa. Puasa, ya itu juga penting. Sehingga Allah sudah berikan tuh satu sarana yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Tadi udah disampaikan sama guru kita Kiai Haji Yusri. Ya tinggal ngamalinnya aja. Cuma kadang-kadang yang namanya kita manusia, Allah udah bilang mulianya Ramadan itu satu. Di dalam salah satu hadis, ini hadis di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dijelaskan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sana dijelaskan iza jaa syahrul Ramadan putihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin. Kata Rasulullah di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, apabila Ramadan telah datang, itu bu, pintu surga dibuka, pintu neraka diapain? Dikunci, ditutup, digembok. Nah, satu lagi, setan, iblis diikat, dirantai, dibelenggu. Artinya apa? Itu merupakan kesempatan yang sangat baik buat kita beribadah dan beribadah. Tapi kadang-kadang sekarang setan iblis diikat, tapi setan pala hitam masih ada. Iya, setan pala hitam masih ada. Nah, ini nih yang bikin rusak. Kenapa manusia di bulan Ramadan masih suka berbuat dosa? Kenapa di bulan suci Ramadan manusia kadang-kadang masih berbuat maksiat? Ternyata ada setan pala hitam. Kalau setan iblis beneran, kita baca jangankan Al-Fatihah, kita baca sama Ustaz Ali dibacain bismillah aja 21 kali itu panas lari. Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi Al-Fatihah, udah enggak mau dia. Tapi kalau setan pala hitam, kita bacain Al-Fatihah, dibaca surah Yasin. Hebatan dia berarti. Ya. Nah, ini berat makanya. Nah, yang kedua, kenapa kita di bulan Ramadan masih suka berbuat dosa, kadang-kadang malas ibadah? Karena dipengaruhi oleh hawa nafsu. Dipengaruhi oleh apa? Hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu mendorong manusia, memotivasi manusia untuk berbuat dosa dan untuk berbuat maksiat. Kadang-kadang kita di awal-awal mungkin hawa nafsu kita belum menggoda kita. Makanya rata-rata kalau malam pertama, hari pertama, malam kedua, hari kedua masih
Masih cakep dah. Jamaah masih banyak yang rajin, masjid penuh, musholah penuh. Tapi nanti di 10 hari yang terakhir, mulain hawa nafsu sudah menggoda kita. Menggoda kita. Banyak yang udah capek, letih, baca Quran udah mulain males, sholat tarawih, sholat witir udah mulain males, kemudian baca Al-Quran, sholat duha itu udah mulain males, bersedekah sudah mulain males. Kenapa? Karena hawa nafsu udah mulain menggoda dirinya masing-masing. Nah makanya Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu ini? Ayo saya kasih ijazah. Tadi Ustaz Ali ngasih ijazah, saya juga gak mau kalah ngasih ijazah juga. Ya, ayo ikutin. Semuanya ikutin yang benar ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, enggak semuanya baca. Semuanya. Ini doa khusus dibaca pada saat di hari-hari terakhir, saat kita malas. Kita udah mulai malas nih, Bu. Ya, kalau hari-hari pertama enggak usah dibaca karena masih rajin kita. Ini hari-hari terakhir aja. Ya, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Dah begitu doang. Manjur enggak kira-kira? Manjur. Allahumma paksain. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, ayo kita mengangkat kedua tangan kita. Kita munajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini dicatat sebagai perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga menjadi sebab doa-doa kita diijabah, harapan-harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sulthanik. Subhanaka la nufsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa syifa'iha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana warham amwatana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bisihah wassalamah wal afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam